kalau seorang minat sedap, satu tengok YouTube ni live satu mati dari mungkin saya terlepas terlepas pandang dan ada kawan saya dan satu soalan ni mungkin agak sekian cik ni tanya kalau pasal atau tidak puas ni pasal atau tidak apa yang harus dibuat buat-buat ok kawan saya tanya kawan saya bukan saya adakah puasa dia batal kiranya dia mimpi basah awak baik hari ini dapat dia Paris soalan daripada Cik Paris dia kata kawan dia tanya kalau mimpi siang hari basah batal tak puasa. Saya banyak dah menjawab soalan-soalan mudah lah, soalan payah tak jawab. Saya sebenarnya jawab soalan ni 15 tahun dah. Lebih kurang. Eh? Lepas tu ada orang yang tanya, kenapa ustaz boleh jawab pula? Kira-kira sebenarnya tak boleh jawab pula. Eh? Sebab kita soalan dia orang tak ketat. Jadi kita tengok dulu soalan tu memang tak boleh jawab. Kita bawa ketat. Buat meja. Jadi kita tinggal gitu ke ketat tu. Jadi kita tengok, oh mudah kita jawab. Itu sebenarnya rahsia. Tak bermodal senang. Jadi kalau soalan macam ni yang sebenarnya bukan kawan tapi dia yang tanya. Ya, sebab banyak dah gitu. Kalau soalan-soalan yang agak sensitif ini dia akan berbunyi kawan saya tanya. Nah, cuba kita nak peta yang sebenarnya mungkin dia yang tanyalah. Kalau dia yang tanya. Tak apa, tak sama dulu, nah. Baik. Mimpi basah di siang hari batal tak puasa. Maka mimpi ni tidak semestinya mimpi itu mimpi basah. Mimpi basah ni fahamlah. Ya? Cuma sebahagian mimpi itu mimpi basah. Mimpi yang tidak basah ni tidak berkait dengan hukum akal biasanya. Dan biasa orang tanya soalan pun mimpi basah. Tak, orang nak tanya mimpi mimpi apa? Mimpi beli kereta. Orang nak tanya masalah. Kena mandi dah. Biasa mimpi basah. Sebab dia berkait dengan hukum. Ya? Seorang Nabi SAW menceritakan bahawasanya kejadian laki-laki dan anak-anak dalam kandungan ini adalah gabungan daripada benih laki-laki dan benih perempuan, suami isteri. Nah, jadi bila gitu seorang perempuan tanya, adakah orang perempuan ini dia kena mandi kalau dia bermimpi? Hal anil mar'ati al-ghuslu ija intahamat. Adakah orang perempuan ini kena mandi kerana dia bermimpi? Jadi jawapan Nabi ini jelas dah. Untuk kita pakai pada hari ini, Nabi kata na'am ija ra'atil ma. Itu soalan. Nah, jawapan dia, ya, kalau dia nak tengok ada air. Jadi kalau dia kata mimpi basah, mimpi basah kena mandi ke tak? Soalan dia, batal tak puasa? Kita tak terang lagi. Kena mandi ke tak? Ini yang dulu. Eh, kena mandi kita sebab ni bak mandi ni. Eh, dia bukan bak wuduk. Kalau mimpi, bak mandi. Baik. Kalau dia mimpi basah, mimpi lima. Baik, dia bangun tidur tu basah tak? Mana ada air mani tak? Tak ada. Tak ada. Dan dalam tu, dalam mimpi, dalam mimpi ada air mani. Maka dalam mimpi wajib mandi. Faham tak? Yang kata wajib mandi bila dia bangun ke alam syahadah, alam nyata dan ada keluar mani, baru kena wajib mandi. Eh? Jadi kalau dia bangun tak ada basah, dalam mimpi ada belaka, faham tak? Maka tidak ada air wajib sesuatu pun. Itu hanya duduk yang alam mimpi. Kemudian yang kedua, tidak mestinya mimpi basah itu mimpi jimok, itu golibiyah. Ada juga dok mimpi jimok pun mimpi naik pokoknya. Lepas tu tepuk jatuh bangun keluar mani. Tapi jarang berlaku. Nah, tapi kalau mimpi apa sekalipun kejar di GPJ, kejar di terapi, bangun tengok ada air mani, maka situ baru wajib mandi. Nah, baik. Soalan dia batal dok puasa. Kita nak pergi ke soalan tu dah. Syarat sah puasa suci daripada hadas haid dan nifas. Itu sahaja. Hadas janabah tak apa. Janabah
ni dua, keluar mani atau jima. Keluar mani saja. Dah jima, keluar mani saja. Tengok orang jual yang lalu keluar mani. Jadi yang power sikit. Maka dipanggil keluar mani. Neh. Tu orang tu janabah. Hadah dia janabah. Dia orang panggil junubun. Nah. Atau jima tak keluar mani. Jima saja tak keluar mani. Janabah juga. Jadi sama ada keluar mani atau jima, maka ini hadasnya janabah. Hadasnya nabah tidak menafikan sahnya puasa. Tidak disyarahkan orang yang nak puasa suci daripada janabah. Jadi dalam hadis Nabi jima pada waktu malam dan pada siangnya Nabi mandi setelah waktu imsak. Nah, setelah masuk waktu subuh. Mana katakan subuh pukul 5:30, 5:35 mandi tak ada masalah. Nah, melewatkan mandi saja ada masalah dengan solat subuh. Bukan masalah dengan puasa. Apatah lagi kalau mimpi. 15 kali pun tak ada masalah. Banyak keluar 15 liter. Tak batal juga puasa. Nah, yang batal puasa sengaja mengeluarkan mani sama ada dengan tangan ke dengan pelayar pun ada. Nah, sengaja barulah membatalkan puasa. Jadi faham? Nah, mimpi berapa kali mimpi pun tidak membatalkan akan puasa. Kerana kita tidak boleh kontrol mimpi. Adapun khayal boleh batal puasa. Mana? Orang yang kaya terkaya, dia tengok perempuan lalu terkejut tengok lawa keluar mani, dah batal puasa. Tapi orang sengaja khayalkan, oh sudah, gini, tahu dah, dia boleh keluar mani, dia kaya juga, keluar mani, batal puasa. Dia panggil sengaja. Nah, ada pun mimpi kita boleh kontrol, tak boleh. Kalau boleh kontrol, sudah mimpi. Sebelum mimpi kita tulis, nak mimpi benda. Nah, oh sudah, malam ni mimpi dengan Jennifer Lopez kali. Oh sudah, main tulis gitu. Nah, ni dah. Ni dia akan datang, dia ada mimpi JKK. Nak bayar wak isang. Jadi nak apa? Mimpi keluar mani di siang hari, dibangun tidur, baru menyebabkan batal mungkin mandi, tapi tidak ada kaitan batal puasa atau tidak.